Belasan relawan vaksin di Cokode sampel getihna serta dicek di keayan kesehatan awakna perebo isuk-isuk 2 Desember 2020. Salah seorang relawan nembrakan satu tas disuntik buah vaksin buah placebo COVID-19 dirina ukur ngalaman efek samping anu meesan. Uji klinis hambalan katilu vaksin Sinovac anu rarancangna bakal dijieun ku Bio Farma, tapi kakiwari masih dipaju. Perbo isuk-isuk 2 Desember 2020, meh genep belasan relawan dicoket deui sampel getihna, sarta dicek deui kaayaan kasehatan awakna. Salah seorang relawan Ali nembrakeun, di eta klinik kasehatan Unpad teh dirina dipariksa fisik, timimiti saluran ambekan, tensi getih tepi ka berat awak, kakara geus kitu dicokot getih. Eta lampah mangrupa anu kadua kalina dirina dicek getih. Ali anu digawe minangka wira swasta ngebrehkin, satu tas disuntik boh vaksin boh placebo anu munggaran, dirina henteu ngararasakeun efek sampingna. Ari dina prak-prakan disuntik anu kadua, dirina ngarasa tunduh dina poe kahiji, hawa awakna naek dina poe kadua, cara rangkel dina poe katilu sarta sing siremen dina poe kaopat. Tapi geus kitu mah dirina henteu ngalaman efek samping deui. Di dalam pak, pemeriksaan fisik mulai dari pernapasan, tensi darah, berat badan, kemudian setelah itu jambil darah. Ini udah yang keberapa kalinya pak? Yang apanya? Pengambilan darahnya. Pengambilan darah yang kedua. Yang kedua. Nah. Pak, pas disuntik vaksin itu ada gejala apa sih pak sebelumnya pak? Kalau pak, saya nggak tahu dia dapat vaksin atau bukan kan? Hmm. Tapi yang kedua itu, kalau yang pertama tidak ada gejala apa-apa, yang kedua itu ngantuk, kemudian juga di hari keduanya itu anget tapi nggak demam, masih di angka 37. Di hari ketiga itu ada pegal-pegal. Hari keempat semutan, udah itu kelima kesana nggak ada. Samemehna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun satu tas dua kali disuntik vaksin, dirina kalahka ngarasa awakna leuwih sehat. Saya nggak ada perubahan, saya sehat. Olahraga tiap hari, kemarin pagi jogging, malam badminton, badan terlihat masih segar, bugar. Pengumuman bulan depan, apakah karena faktor vaksin saya juga tidak tahu, tapi intinya bulan Desember saya akan datang terakhir, diambil darah, dan itu darah akan dicek dan diumumkan apakah mengandung 90% antibody, maka kalau iya layak untuk diproduksi massal, sehingga mayoritas penerima vaksin di Indonesia akan datang dari vaksin Bio Farma di mana saya menjadi relawan. Ali ngembohan dirina henteu mikaleuwang efek samping tina eta vaksin. Pangnak itu dirina jadi relawan sangkan leuwih mikanyaho informasi anu leuwih jinek sarta leuwih mikanyaho anu disanghareupanana. Budi Hartati, Bandung TV.